Ayo, jumpa lagi di channel saya. Selamat datang pada video kali ini. Kita akan review-review, kita akan lihat-lihat, kita akan bongkar-bongkar satu Twitter Drive Fire Hike dari STX tipe DN758 Neodymium. Neodymium driver voice coil 3 inci, exit throat-nya adalah 1,4. Nah, ini exit-nya ini 1,4. Neodymium ya. Wattnya 200 watt continuous. Ini bos bentuknya mantap ya. Ini suaranya mantap ini. Buat line array ini keren, keren pisan ini buat line array ini. Cis-cis-cisnya dapat, frekuensinya lebar. Bawahnya sampai 500 frekuensinya, atasnya sampai 18 kilo. Jadi sangat lebar sekali bandwidth frekuensinya. Jadi untuk tuningnya gampang karena dia frekuensinya lebar dan dia axisnya 1,4 dan voice coilnya 3 inci. Ini bentuknya seperti ini. Oh ya bos, sebelum lanjut mohon dukung dulu channel saya ya. Subscribe sekarang, yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih, yang belum subscribe pencet sekarang subscribe-nya dan pencet tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Untuk harga Twitter ini satu bijinya dibanderol harga 2 juta saja bos, dengan spek setinggi itu tidak akan mahal rasanya. Oke, mari kita lihat speknya ya di manual bukunya. Nah, ini dia speknya, bos. 200 watt continuous program power capacity, 75 mm 3 inci copper clad aluminium rebound, 500 sampai 800 kilo, 110 dB sensitivity. Nah, ini grafiknya. Grafik pengukurannya. Ini dia. Ini data ininya, data sheet. Bisa lihat di sini. Oh ya, Twitter ini juga tersedia dalam 16 ohmnya ya dengan harga yang sama. Ayo kita dengar suaranya seperti apa. Come on. Mantap, kita lagi.